Allah Gusti Allah hamaru ing sejane man. Orang kecil ini dicita-cita, oh besok anakku nang tanah, oh besok anakku nang tanah, bocah di pair nang tanah. Bukan apa-apa, ngomong stop ya orang kudu, bukan nak kena kudu nak kena ya orang. Udah sih ngomong orang apa-apa, udah nak kena itu, tapi kudu lebih main, ya kan? Kudu lebih sendure kan? Nasabi kudu sendure kan? Iya kan? Kudu sendure. Mana orang-orang apa-apa, jadi bukan orang nak kena, jadi orang mabuk, ya orang percaya gitu. Silahkan mau kemana. Kemana aku udah juga kan. Anak sih juga jalur pindah paling apa jadinya bahu tahap cucuk naring maring pun deh cucuk na maring orang sobo wah tidak patut orang-orang berarti itu orang anak sih terjujuk kan Banyuwangi langsung no Banyuwangi cucuk akan Banyuwangi sing penting lo main lo pintar ya dari mana terus ngisi sore aja. Aham mau mau nyukupi sama banyak banyak nyusake mak ibaran aham kan nyusake aku mak iman barang sing apa sing bentuknya nyusake ya dilangi sebab apa ngutingin ilmu mulan aja semang wis ada semang aja khawatir tamat sarang ya MA ayo MA aja khawatir omongan omongan orang orang sama bukan gue sekolah nang Amerika sih sana, ya kan? Pada bayu sekolah sendiri lu ada ujianan lulus, ya kan? Tamat le ijazah ya, gua sekolah di orang, gua orang buat juga, orang coba orang apa jenenge Taiwan sih sana kena, ya. Menguatir, ya kan? Itu tanggung jawab. Ya. Warazaku hukum rezeki ini sobo Allah iman, mister, dijamin rezeki ini. Orang bakal orang diparingi rezeki. Orang bakal orang tiba. Kalau ada di salam tak iya lah, kayak iya matai iya anaknya nanti kuliah, apa tak iya anaknya sekolah, pondok, apa tak iya, itu kan bisa lah. Yang penting buat saya baik diomong itu aja, ngomong orang kuat, orang kuat. Aku orang kuat, anak kamu sekolah, ah robok, ya kan. Anu bebek deh yang paling turu baik. Bila aku mondok baik lah, masih kau pernah sekolah. Anak sih aku sekolah baik, orang kuat, ya. Dituntut, ya wis, ditanya orang apa-apa, tunak. Pada-pada rekasane, Bu. Nggih. Rekasa pada sing dua anak pinter, kepen beli babaran ya rekasa, Bu. Dua anak bodoh, nakal ya rekasa, Bu. Apa penak? Apa ge gebrol bae ora ya pada ngedeni pada rekasane, iya kan? Dan di bulan pisan-pisan di rekasan itu didadekaken putra ingkang apa jenenge? Soleh lan soleh, soleha. Warazakoh wis dadi kewajiban ya bener mandi. Nek kepengin ora ora duwe tanggung jawab ya jaman. Ayo mbah, nggih. Wong tuwa kewajibane. Tanggung jawabnya bapak, ya kan? Tanya kan tanggung jawabnya papa kan ya. Baik berobatnya nganti apa ne tanggung jawabnya bapak itu, ya kan? Ya wani mana ki kudu wani nambani, ngriyane. Wani mana ki kudu wani ngobati dan mriyane. Wani mana ki wani ngempani, wani mana kudu wani mendidik, wani mana kudu wani ngondokaken. Jelas lho, jelas. Nah. Min haitsu la yahtasib lan niku. Nek dibayangno ora tenging. Sampeyan bayangkan kula ora tenging, yo anak sanga kok ngondok kabeh ya alhamdulillah. Ya kok apa wis sekarang zamane kon kudu pada sekolah ya sekolah kabeh. Ya alhamdulillah ya kan. Ya orang kudu buru-buru kok. Umumnya kan wis tamat pada gawani amplop terus ya. Ngelamar tapi kan alhamdulillah anak kula ora pada ora gelem malah jek aku kepengin jane jajal mana pada dadi pegawai negeri kaya Samsul jadi pegawai negeri. Tapi nyatane luru wis tamat di jaman kuna blas ngelamar 2 tahun. Gawani amplop map iki ana kantor-kantor ora tahu. Ya ini sih kayak gue, ini sarjana tak orang malah dipakai lah sarjana gue nganggur yang nganggur lah, pasal niatnya orang kok orang kok kayak niku eh wajahnya pas Samsul jadi kan ada orang kejaran lagi tapi mandi ini tongangnya gemunya dan ngomong-ngomong itu orang kudu, jadi orang kudu yang tamat ya kudu jadi pegawai ya orang kudu ya kan. Semua kuda ni pun hampir sarjana, ya kan? Ya sih, ya sarjana, ya. Bok apa maling jadi nak maling? Perlamar kantor-kantor mana jajan yang kepenak duiteng. Tapi kuda ni mendel mah pun orang peta ya orang. Lah, dia ya, anak pegawai ya pada baik. Orang ya pada.
pada baik nggih. Iya. Sing penting gelem ngi ibadah sing bagus. Warasapa humin haitsu la yahtasi marza fil asar innallaha takaffala li talibil ilmi. Setuhune Gusti Allah nanggung maring wong kang pipinau ilmu. Wong sing ngaji ilmu dirisiki ditanggung kelar rezekine tol toli. Niku setengah saking meh mantep lati jenengan jamaah mau. Aja mamang gue anak apa jenenge, gomor apa jeneng bim badani lan sebagainya niku ora kenjeng karena sebagainya. Direzekine karo kula dicukupi karo Gusti, Gusti Allah Allahumma amin ya rabbal alamin. Lajengipun iki menika menawa diaturaken kenapa jenenge termasuk daripada amaliyah, amaliyah ya kudu ya amaliyah di samping orang ketan bidan kudu duwe cekelan. Cekelan apa? Masa mau ngurip orang duwe cekelan aurat wiridan ngaji. Ya ngaji kan kelasnya naik santri ya suksurewan begi, tapi wis ora santri ya ora ketan sebulan sepisan ya. Anak mangane ya kan, mangane ngempani roh ya kan. Ora sebulan pisan ya pirang-pirang ketemuan. Niku jenenge asih ya apa jenenge kewajiban kula njenengan. Tur dijamin napa? Dijamin ekonomi. Insya Allah digampangaken rezekine. Ya nek ana alasane to bener nek ana utowo bensin semeneh, bensin tong semeneh dicukupi. Bulane iki kan nek ora kan ya nebeng rombongan ya kan. Mau tekware kaya iki kaya amin mau rombongan. Nebeng dhisik ora apa-apa, kuwi ora di bensin. Kuwi ora lakoni pun kuwi lakoni. Jaman ngaji Selasa Kliwonan. Kan nganti sepriki wis rutin kula. Bapak jenenge Selasa Kliwon, ati-ati kok ora duwe dokumen Selasa Kliwonan. Kurang iki ora tayin lho Bapak. Mangkat. Dadan ya sih bisa mangkat. Niku biaya ni zaman ni kula nunut ya, nunut nebeng melu maring apa jenenge sing duwe mobil. Apa jenenge melu. Ya alhamdulillah suwi-suwi kula malah ditebengi kula duwe mobil. Akhire kula sing nganu ya kan. Liyane pangkuti karo wong-wong merancen wae bawani. Lah mesti ngene iki. Niku hubungane. Sing penting diniati nguri-uri agamane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yasin Fadilah nggih dilampahi. Sekon apa? Qolbul Quran. Likulli syai'in qolban. Setiap sesuatu mesti ana atine. Wong ana atine ora? Wonten. Apik alane tergantung ati atine. Apa orane ya atine. Wa qolbul Qurani surat Yasin. Atine Quran surat ya. Surat Yasin. Sing sapa wonge maca sepisan surat Yasin, maka pahalane kaya maka tamping 10 Al-Qur'an. Ya, bulan ini orang kata kamu surat Yasin, tapi minimal dari pimpinan Yasinan lah. Yo, yo, yo ayo di pondok lah. Masa di langgar ora, masjid ora, Yasinan ora, muslimatan ora, fatayatan ora, ya kan? Hah? Ya mau mati John, lana ya ya niku ya Allah, ya jadi apa jadinya oleh pimpinan orang ketang jadi pimpinan apa jadinya rombongan Yasinan, kan udah double, ya udah gajaran, maca pisan kayak kataman 10, ya udah senek, jadi ini kan lumayan dah, niku minimal kan pesantren ya kan pesantren. Jadi pimpinan-pimpinan sesuai kali Tuhan lewat wajah Allah lil muttaqina imama. Dorongan dulu. Lah wakil bul Yasin atine surat Yasin. Atine surat Yasin. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Ya nek tekan kono, nek nang Yasin